Halo guys, kembali lagi di channel Profesional Motorsport. Nah, kali ini spesial banget ya. Kita kedatangan Fitz Coilover dari Provender. Nah, ini paling baru untuk mobil Honda CR-V Turbo. Wah, sudah sangat-sangat dinanti-nanti ya buat teman-teman yang kemarin nih. Sempat banyak yang komen nih, Mas. Benar-benar. Dan banyak yang tanya juga, apa sih coilover dari Fitz set ini? Dan tentunya beda dari coilover-coilover yang lain. Nah, untuk kali ini kita akan ada pertanyaan ya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari customer juga supaya kalian tahu apa sih keunggulan dari Fitz coilover ini. Oke. Yang pertama nih Mas Dio. Nah, untuk keunggulan pertama dari Fitz coilover ini sudah body shift. Jadi untuk setting fitment tinggi rendah itu bukan dari settingan preload dudukan per, tapi langsung dari body shift. Nah, efeknya apa? Jadi nggak merubah dari karakter kenyamanan coilover tersebut. Oh, gitu Mas Angga. Oke. Lalu untuk yang bagian atas untuk spring rate-nya Mas, ini Mas. Nah, untuk spring rate-nya sendiri ini spring rate didesain memang khusus untuk pengguna harian. Nah, jadi buat kalian yang berpikir kalau coilover itu keras, nah Fitz coilover ini sangat menjawab semuanya. Jadi ini memang didesain khusus untuk penggunaan harian. Okay. Jadi untuk penggunaan harian dipastikan akan sangat nyaman jika pakai Fitz coilover dari Provender. Jadi di build bukan buat untuk racing ya Mas ya? Tentu bukan. Ini pandangan buat teman-teman ya. Jadi coilover ini dibuat bukan untuk racing, benar. Namun didesain untuk penggunaan sehari-hari sudah paling nyaman, best, paling nyaman. Untuk karakter sendiri ini termasuk empuk ya, jadi karakternya empuk tapi nggak bukan sangat empuk yang berlebihan. Ya. Nah, ini empuk, nyaman, enak sekali dipakai untuk harian. Siap. Lalu, nah untuk yang didapatkan nih Mas Dio. Nah, ini kan ada beberapa item ya. Betul. Pasti banyak yang tanya apa aja sih include-nya kalau beli Fitz coilover ini? Nah, untuk yang pertama dari sisi depan ini sudah include pair spring ya, dan ini springnya sudah didesain khusus untuk penggunaan harian. Jadi untuk setting fitment tinggi rendah itu nggak perlu dari dudukan per, tapi langsung dari body shift. Okay, nah, siap. Untuk sisi belakang juga itu sudah include body shift, sudah include stopper. Untuk sisi depan juga ada bootnya. Dan ini yang paling riskan ya, biasanya kalau kita menurunkan atau menceperkan mobil itu untuk sisi sway barnya juga ikut turun, dan itu yang bikin sway bar mobil jadi kena sasis dan mobil lebih berisik waktu dibuat jalan. Nah, ini sudah ada include juga untuk adjustable link sway bar dan juga untuk setting coilover kuncinya. Jadi ini satu set ya. Jadi kita satu set beli Fitz coilover ini sudah dapat link stabilizer satu ini. Satu set ya? Betul. Yang untuk CR-V Turbo sudah include adjustable link stabilizernya ya. Jadi udah ya, paling cakep dan paling lengkap ya cuman pakai Fitz coilover. Betul. Lalu untuk belakang nih Mas ya. Nah, kenapa kok beda dari yang depan? Nah, biasanya kita lihat untuk coilover di luaran itu tabungnya yang ada di bawah. Nah, untuk Fitz coilover didesain memang tabungnya di atas itu supaya waktu kan ini untuk sisi atas dia ikut ke sasis dan itu nggak gerak. Yang gerak kan bagian bawah itu ke arm. Supaya waktu dia gerak itu bebannya nggak berlebihan. Nah, jadi pergerakannya jadi lebih baik, lebih stabil lagi, jadi jauh lebih nyaman. Oke, siap. Wah, mantep banget nih ya Mas ya. Ya. Nah, untuk available Mas, untuk available mobilnya di mana aja ya kira-kira? Nah, ini tersedia juga untuk Honda, Honda Jazz, Honda Brio, Honda Freed, Honda Mobilio, Honda City Hatchback, Honda Civic Turbo, dan ada juga untuk Toyota Alphard yang tahun 2008 atau 2015. Oke. Ada juga untuk mobil Accord itu yang 2015 plus juga ada. Nah, banyak banget untuk available mobil ini. Nah, Mas Dio, ada satu lagi nih. Kira-kira untuk spring rate-nya, betul, denger nih. Betul. Pasti beda dengan merek lain ya. Betul. Itu kenapa kok? Nah, kalau spring rate dari Provender ini memang dia sudah disetting dari pabrik ya, dengan kita trial error dulu di pabrik sebelum kita pasarkan ke konsumen. Itu untuk settingan preloadnya ini untuk pemakaian harian. Nah, jadi bukan untuk drag race tapi untuk pemakaian harian, dan ini beda dengan coilover merek dari Taiwan kayak seperti D2 Racing, BC Racing dan merek lainnya. Kalau Provender ini sudah dilengkapi dengan
manual book yang lengkap. Jadi manual booknya ini berisi, misal kita mau turunkan itu sampai setengah inch atau sampai satu inch, itu sudah ada ukuran-ukurannya. Jadi kita nggak perlu trial error sendiri seperti Coil Over D2 atau BC Racing. Dan manual booknya ini sudah lengkap banget ya, bisa dilihat. Ini mulai dari setting-setting preloadnya ini sudah ada semuanya, Mas Angga. Jadi ini sangat mudah sekali untuk pemasangannya, nggak seperti Coil Over lain yang kita harus trial error sendiri berkali-kali. Iya. Ya, siap. Oh, jadi detail banget ya di manual booknya. Jadi untuk memudahkan saat instalasi juga ya, Mas Yo. Betul. Dan ini sudah termasuk di dalam dosbooknya. Betul. Jadi kalian nggak usah khawatir nanti manual booknya di mana, ya ada di dalam dosbooknya tersebut. Dan oke, nah ini mantap banget nih. Dan ada satu kelebihan lagi, Mas Angga. Untuk Fitch Coilover ini dia sudah monotube. Jadi kalau misal bocor, itu kita kan kasih garansi kebocoran selama 1 tahun. Nah, setelah 1 tahun masa garansi habis, jika terjadi kebocoran itu bisa kita bantu repair. Jadi anggapannya ini adalah investasi untuk jangka panjang. Wah. Jadi untuk jangka panjangnya sudah terjamin ya, betul, Mas ya. Betul. Cuma bukan cuman sekedar pakai dan beli, namun untuk investasi ke depannya pun terjamin. Ya, sudah terjamin. Oke. Okay. Nah, kebetulan ini Mas Dio ya, kita kedatangan Coilover out. Nah, kebetulan banget nih Mas Dio, kita kedatangan customer bawa mobil CR-V. CR-V turbo yang terbaru tahun 2023, dan ini merupakan CR-V turbo pertama di Indonesia yang pasang Fitch Coilover dari Provendor. Nah, kalian pasti penasaran kan untuk gimana saat pasang Coilover Fitch ini. Nah, untuk mau tahu kalian bisa lihat video berikut ini. Nah, ini spesial banget karena ini adalah Honda CR-V turbo pertama yang pasang Fitch Coilover dari Provendor. Mengingat ini juga produknya baru launching dari Provendor. Nah, langsung aja kita bahas untuk keunggulan dari Fitch Coilover ini. Untuk yang pertama, Coilover ini sudah monotube design. Jadi, mau dibuat perjalanan dekat atau perjalanan jauh sekalipun, karakternya nggak akan berubah. Jadi, worth it sekali. Dan ini yang kedua, kelebihannya adalah ini sudah body shift. Nah, jadi untuk pengaturan tinggi rendah itu dari tabungnya, bukan dari dudukan per. Jadi itu lebih enak ya, karena kalau misal kita turunin tinggi rendahnya dari dudukan per, itu bisa mengubah kenyamanan dari mobil tersebut. Nah, untuk kelebihan ketiga yaitu adalah terletak pada softwarenya. Nah, softboard untuk Fitch Coilover ini adalah 16 klik depan belakang, jadi depan 16, belakang juga 16 klik. Lalu untuk selanjutnya, karena ini monotube design, jadi untuk misal kan kita kasih garansi untuk Fitch Coilover ini kebocoran adalah 1 tahun. Nah, cuman jangan khawatir, nanti setelah masa garansi habis dan jika terjadi kebocoran, kita bisa bantu repair untuk coilover tersebut. Nah, dan ini sudah include juga untuk di seri Fitch Coilover yang khusus Honda CR-V Turbo. Ini sudah dapat link stabil original dari Provendor ya. Link stabil yang bisa di adjustable panjang pendeknya. Jadi ini sangat membantu sekali. Lalu juga mendapat nih manual book. Nah, ini yang membedakan coilover Provendor dengan coilover merek lainnya. Kalau coilover merek lainnya itu manual booknya nggak akan selengkap dari Provendor ini. Jadi kalau Provendor dia sudah ada, misal mau turun 1,5 inch, itu ukuran dari jarak fender ke velg bagian bawah atau atas sudah ada, dan mau disetel muatan berapa kilo itu sudah ada semua di dalam manual book dari Provendor ini. Nah, buat yang mau tahu lihat pemasangannya, ini dia.
Nah, ini sudah selesai untuk pemasangan bagian depan fits coilover untuk Honda CR-V Turbo. Nah, bisa dilihat ini pemasangan semuanya plug and play, dudukannya udah sesuai. Nah, untuk pengaturan tinggi rendah yang bagus ini dari body shiftnya, jadi bukan dari dudukan pir. Nah, lalu untuk paket di Honda CR-V Turbo ini, dia sudah dapat adjustable link stabil. Jadi kalian nggak perlu khawatir kalau misal mobilnya dipendekin, itu link stabilnya bisa diatur untuk pengaturan sway bar. Jadi sway bar-nya itu nggak akan natap dengan sasis. Nah, ini pemasangan juga semua plug and play. Nah, buat yang mau lihat sisi belakang, ya. Oke guys, jadi ini ya untuk CR-V turbonya yang sudah upgrade fits coilover. Nah, ini sedang mau test drive ya sama ownernya. Ini kita tunggu dulu ownernya mau ke ATM sebentar. Jadi kita nanti akan tanya-tanya gimana perbedaan dari sebelum pasang fits coilover sama sesudah pasang coilovernya. Nah, nanti kita lihat aja hasilnya. So, jangan di skip dulu, stay tune terus ya. Oke, jadi ini ya kita sudah coba test drive dan kita mau tanya-tanya ke paknya. Pak, gimana pak udah pasang fitsnya? Kerasa lebih nyaman sih. Kerasa lebih nyaman, lebih soft, empuk. Ya. Gak lebih keras pak ya? Jadi gak keras. Jadi karakternya itu gak keras banget dan gak terlalu empuk juga. Dan ini tadi juga sudah sempat keliling-keliling juga. Perbedaannya dari sebelumnya juga udah kerasa. Terima kasih ya pak ya. Oke. Nah, ini udah selesai semua total untuk pemasangan coilover fits. Nah, kebetulan owner juga mau minta untuk rata depan belakang dan ini udah kita atur semua. Nah, untuk coilover fits ini tersedia juga untuk di mobil Alphard, itu di Alphard tahun 2008 ada, Alphard tahun 2015 ada juga. Jadi buat kalian yang mau order itu bisa langsung aja kontak WhatsApp sales kami yang ada pada deskripsi. Nah, atau bisa langsung mampir ke store kita di Jalan Kepanjen nomor 25 Surabaya. Nah, buat kalian kita tunggu orderan dari kalian ya.